Wow, tuh baunya enak banget. Jadi gue ini tadi sebenarnya pesannya paha bawah. Makan siang kemana nih, Bu? Kita cobain ayam McD gulai itu kali ya. Oh iya benar. Ya, yang itu lagi happening. Kita enggak telat review kan? Mudah-mudahan masih dapat view. Tapi gue yakin masih banyak yang penasaran tuh, rasanya kayak apa. Ya udah, boleh. Yuk, boleh ya? Yuk. Kembali lagi bersama kita Fuji Sicilia. Gue sama Fuji yang penasaran banget sama gulainya McD. Jadi kita memutuskan untuk tadi teman-teman tahu ya, tadi kan rame banget. Jadi kita memutuskan untuk makan di mobil. Nah, yang mau lihat kita makan sebelumnya harus subscribe dulu. Sebelumnya lanjut nonton. Thank you. Yaudah kita langsung buka aja. Ini ada rice-nya. Tapi kita pakai rice semua ya? Pakai rice semua. Kita cuman pesen ayam gulai doang, teman-teman. Tapi bedanya kalau yang punya Fuji spicy, yang gue ini coba apa dicek. Nih? Baunya enak banget, sumpah. Ini kayaknya punya Fuji. Nah, oh, kan itu yang spicy. Kok dia nggak kasih pentungannya? Oh, iya, ya udahlah nggak apa-apa. Cukup. Baunya mantep banget, teman-teman. Sumpah. Nah, ini gue yang original, teman-teman, yang nggak pedas. Emang cemen sih gue. Pada sakit perut. Wow, tuh baunya enak banget. Jadi gue ini tadi sebenarnya pesennya paha bawah, tapi dikasihnya paha atas. Gue cicipin dulu bumbunya. Wah, menarik. Jadi dia itu bumbu gulai itu maksudnya berasanya kayak bumbu gulai tapi ayamnya ayam crispy. Kan biasanya kalau bumbu gulai itu ayamnya ayam ini kan yang nggak crispy kan, yang biasa gitu. Dan ayamnya digoreng dulu crispy, lalu dikasih bumbu gulai. Nah, dia yang original ini ada sedikit rasa spicy-nya dari merica. Enak nih. Spicy juga ya? Agak. Jadi kayak spicy-nya tuh rada mericanya. Nah, ini gue cobain yang pakai nasi. Gue kasih di sini ya. Yummy. Enak, teman-teman. Mantep lah. Nih, kalau gua pesen ayam gulai yang crispy, apa? Spicy. Spicy. Wangi. Jadi, menurut gua, wanginya dapet banget ya. Wangi gulai gitu. Iya, enak banget baunya. Tuh, teman-teman, minyaknya sampai ke dalam-dalam gitu. Cakep. Cobain ya. Lucu rasanya, pedes. Enak sih. Pedes banget ya? Nggak terlalu.
Jadi apa ya? Kan kalau ayam crispy-nya McDonald kalau menurut gua si tepungnya itu lumayan keras dibandingin yang lain. Jadi karena dia dikasih basah jadinya cocok aja. Crispy terus dikasih rasa-rasa basah-basah gitu. Au. Mantap, mantap. Ya, siap. Nih, jadi pertama kali dibuka gitu ya. Kan kita pertama kali buka punya lu ya. Ya. Itu wangi gulainya tuh langsung menyebar gitu. Jadi nggak ala-ala sih menurut gua, bukan ala-ala. Ya, ayam crispy pakai gulai, tapi dia memang serius bikin bumbunya ya, bumbu gulai. Enak sih. Jadi kita order lagi nggak? Bakal order lagi nggak? Gua sih iya. Gua sih iya. Cuman nggak tahu deh, ini dia seasonal gitu nggak sih? Maksudnya abis hari raya nggak muncul lagi gitu? Iya benar-benar. Dan harganya sendiri dia sepaket teman-teman sama teman. Dia sepaket teman-teman sama teman. Sama teman. Iya, temennya makanan, minuman maksudnya. Sepaket sama minumannya. Nah, minumannya tuh tadi gue ngambilnya yang teh botol. Cuman 42.000 sekian belum pajak. Ini udah ya? Udah. Gue pesen apa? Gue bayar 85 udah all in. Ini soalnya masih tetap terjangkau lah ya. Kita dapat dua ayam. Udah sama minuman. Udah mana sih? Dan bisa milih juga teman-teman, dia boleh apa, bisa pakai nasi atau bisa pakai kentang. Paket-paketnya dia komplit deh. Cuman harganya beda-beda. Ada yang pakai itu juga. Ada yang ayam dua, ada yang pakai telur. Ya. Kalau menurut gua sih buat kalian yang belum coba, boleh coba. Karena rasanya unik ya, menurut cukup enak gitu. Kan kadang-kadang menu baru tuh agak maksa ya. Kalian bisa bayangin enggak sih ayam crispy McDonald gitu yang biasa. Maksudnya kita udah biasa makannya tuh kering, crispy, kriuk gitu ya. Terus tahu-tahu kayak ayam gulai. Rasanya kayak apa? Enak. Coba. Cuman gue lihat di beberapa tempat sih kayaknya si kuah gulainya tuh dipisah ya. Oh gitu. Kita enggak ya? Enggak, ini langsung kok. Kita langsung. Oh, dia nge-review dipisah ya? Mungkin dia minta kali dipisah. Mungkin ya. Karena kalau take away kan nanti jadi melepes gitu ya. Oh, atau kalau misalnya enggak crispy lagi. Ya Gojek gitu loh kali. Mungkin. Cuman kalau menurut gue malah justru enggak enak, Bu. Karena enggak meresap gitu loh. Ya enggak sih? Kalau langsung dituang. Tuang, Karena ini benar-benar kayak ngeresep sampai dalam, teman-teman, bumbunya. Enak. Nah, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makan dan waktunya gue sama Fuji balik lagi ke kantor. Jadi terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ting! Thanks for watching. Bye. Ini lucu banget loh bajunya. Warnanya kuning dan pink.